DPD LDII Kabupaten dan Kota Blitar berkolaborasi menggelar acara kemandirian dan keakraban generasi muda se-Kabupaten Blitar, khususnya yang memasuki usia nikah. Acara tersebut dihelat di wisata Kampung 1001, Desa Kawentar, pada hari Sabtu 29 Oktober 2022. Acara bertema Silaturahim Barokah Generasi Mandiri Blitar Raya atau Selebgram Day tersebut bertujuan untuk saling mengenal antar generasi muda sekaligus meningkatkan kerukunan dan kekompakan. Salah satu peserta bernama Abdul mengatakan Selebgram Day memberikan manfaat untuk para peserta. Dengan diadakan acara keakraban dan kemandirian yang diadakan oleh DPD LDII Kota Blitar yang bekerja sama dengan LDII Kabupaten Blitar, ini sangat bermanfaat. Manfaat yang saya terima sangat banyak dari segi keakraban maupun segi kemandirian. Acara ini juga merupakan kegiatan Ta'aruf Akbar yang rutin diadakan setahun sekali guna memfasilitasi generasi muda LDII untuk segera menemukan jodohnya. Ta'aruf Akbar ini untuk menjaga anak-anak dari pelanggaran bebas antara laki-laki dan perempuan. Dengan ta'aruf ini, dengan pengawasan para pengurus organisasi, bisa menjadikan perkenalan syariah dengan sesama pemuda dan pemudi LDII. Kegiatan yang dihadiri sekitar 157 peserta diharapkan dapat membantu para generasi muda untuk membentengi pergaulan bebas yang saat ini menjadi tren di kalangan generasi muda. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo telah menonton.